Pemerintah desa melakukan penyemprotan disinfektan ini untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus corona yang sekarang masyarakat memang ada agak cemas dengan situasi penyakit corona ini. Apalagi di Desa Cibatu Ireng ada warga yang meninggal dunia, tapi masih belum bisa dipastikan itu akibat virus Corona. Kami masih menunggu laporan dari pihak rumah sakit. Penyemprotan kami lakukan di seluruh pelosok di setiap kedusunan di Desa Cibatu Ireng, di 7 dusun, yaitu dusun Ciranyi, Alur, terus Cipanyerang, Situ Gede, Cikelir. Fasilitas umum kami juga tadi ada petugas yang melakukan di tiap-tiap masjid, sarana umum termasuk masjid, madrasah dengan sekolah-sekolah, kami tadi juga melakukan penyemprotan. Dari pemerintahan desa kami melakukan pengecekan suhu badan, kemarin juga sudah kami lakukan pengecekan suhu badan, dan mungkin sekarang penyemprotan juga itu memang salah satu menenangkan kecemasan warga di Desa Cibatu Ireng tersendiri itu juga. Sosialisasi hidup sehat kami juga tadi sambil menyemprotan, sambil melakukan wawar keliling untuk memberitahu ke masyarakat supaya tetap waspada, mengikuti aturan, mengikuti perintah-perintah yang memang kami sudah sediakan, aturan-aturan tertentu yang memang dari kabupaten tersendiri kami sudah mendapatkan lampiran-lampiran supaya disampaikan ke masyarakat umum. Bumrah kepada semua lapisan masyarakat Desa Cibatu Ireng khususnya. Rapat saat ini kita di dunia, khususnya Indonesia dan juga Cibatu Ireng khususnya, sedang berhadapan dengan penyakit yang